ini hari yang bersejarah buat Republik Indonesia dan khususnya warga DKI Jakarta, karena ini hari di mana masyarakat menentukan masa depan Jakarta, hak berdemokrasinya digunakan secara jujur dan adil, lalu kemudian bisa melaksanakan secara utuh proses Pilkada DKI Jakarta. Karena ini sudah putaran kedua, artinya hasil akhirnya akan final, dan mudah-mudahan semua prosesnya bisa lancar, tahapan-tahapannya, sampai nanti perhitungannya, C1-nya, lalu kemudian KPU bisa mengumumkan secara resmi siapa yang mendapatkan hak untuk menang dan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bagi kita, pilihan masyarakat adalah yang terbaik. Pilihan masyarakat adalah yang terbaik dan tidak boleh ada kecurangan. Semuanya ditegakkan secara jujur dan adil. Apalagi sampai sistematif, masif. Itu tentu akan mencederai demokrasi. Dan kami meyakini sepenuhnya bahwa siapa yang jujur dan adil, dia akan memenangkan pemilu di DKI Jakarta ini. Dan pada akhirnya warga negara Indonesia, khususnya Jakarta, akan mencapai kebahagiaan yang sejati. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.